Sandbox mungkin nggak ke 1 juta rupiah. Check it out. The Sandbox atau Sand Price Calculation. Supply Sandbox ada di kisaran miliaran ya. Maksimum supply sebanyak 3 miliar, circulating supply sekitar 1,5 miliar, price-nya saat ini 13.000 atau 0,88 dolar, dan market cap saat ini sekitar 1,3 miliar. Sandbox ATH terakhir sekitar 8,5 dolar atau sekitar 127.000 dengan jumlah market cap sebesar 12 miliar. Kurang lebih penurunan sampai sekarang itu sekitar 90%. Jika dia kembali ke ATH, maka kenaikannya sekitar 851%. Hitung-hitungan Sen 25 September 2022. Sen sangat mustahil ke harga 500 dolar atau sekitar 7,5 juta rupiah. Karena Sandbox jika harganya 7,5 atau 500 dolar, market capnya 749 juta atau sekitar 2 kali lipat market cap BTC saat ini. Sen masih sangat mustahil ke 3,7 juta atau 250 dolar. Karena market cap ini setara dengan harga BTC saat ini atau Ethereum ketika 30-40 juta kemarin. Even Sandbox ke 1,5 juta atau 100 dolar itu masih sangat sulit juga. Kenapa? Karena market capnya setara dengan Ethereum saat ini. Sandbox ke 50 dolar aja atau 750 itu sudah full power guys. Market capnya sekitar 74 miliar dolar. Sandbox ke 20 dolar atau 300 ribu sudah mencapai 2 kali lipat market cap ketika ATH kemarin loh guys, atau sekitar 30 miliar dolar. Jika Sandbox sudah mencapai 20 dolar, mungkin saya bakal mencari altcoin yang upside-nya masih bagus guys. Sebenarnya Sandbox menjadi metaverse urutan pertama yang menjadi favorit saya, karena Sandbox memiliki banyak partnership yang jalan dan backing-annya cukup besar. Grup VIP saya sendiri saja sudah main Sandbox dari 0,5 dolar dari bulan Agustus 2021 guys. Ini contohnya. Bahkan ketika VIP masih main di 0,5 dolar, itu saya sudah hitung targetnya 3-5 dolar guys. Padahal saat itu Sandbox belum mencapai 3 dolar, even 1 dolar. Ketika Sandbox sudah mencapai 5 dolar, saya menghitung lagi, maka saat itu saya menghitung bakal bisa mencapai 7 dolar guys. Ternyata lebih dikit ya. Kira-kira hitungan Sandbox seperti itu. Nah, metaverse favorit kalian kira-kira apa sih guys? Aku pengen tahu dong. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa di follow, komen, dan di share ya guys. Dan jangan lupa di like juga. Thank you semua. Thank you.